Jadi kita melintasi makam Cungkrung, jembatan gantung ya, suspension bridge. Cuman ini konstruksinya masih agak kuno ini. Nah, di sana itu adalah jembatan Bendungan Boro, teman-teman. Hiruspa. Debit airnya lumayan ya. Lumayan gede. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Oke, kali ini saya sedang melintas di Taman Pandawa atau Taman Pandawa 5. Nah, ini ada patungnya Pandawa 5, Taman Pendowo. Nah, saya saat ini mau menuju ke Purworejo Kota. Ada apa ini? Di Selaka apa ya? Apa perbaikan jalan? Oh, perbaikan jalan. Nah, saya rencananya mau ke kota, cuman saya pengen lewat ini daerah Boro Wetan. Nanti saya akan lewat jembatan Boro yang warna-warni itu, terus coba ke Heroes Park, terus nanti ke Bendung Boro, juga ke Sungai Bogowonto. Cuman saya akan melintas atau mampir sebentar saja, karena tempat-tempat tadi itu sudah pernah saya datangi dan saya review satu-satu di video-video saya yang lalu. Emang jalan di sini bergelombang ya pinggirnya. Kalau nggak diperbaiki, ya alhamdulillah kalau diperbaiki jadi nggak loncat-loncat kalau dilewatin. Nah, ini udah di pendel nih. Udah lumayan enak nih daripada kemarin-kemarin sebelum lebaran itu. Tuh, ini baru ini aspalnya. Ya, di sini bergelombang lagi. Berarti nggak dari sini perbaikannya. Sudah bergelombang lagi. Itu jalan baru, nggak baru-baru banget sih. Yang dulu sempat viral. Nah, kita sudah hampir sampai di daerah Don Bosco. Nah, nanti untuk jalan atau belok atau masuknya itu di seberangnya pom bensin. Mana ya? Pom bensinnya mana sih? Oh, ini nih. Berarti saya akan ambil ke arah belakang ada bis ya. Sini. Nah, masuknya ke sini, teman-teman. Jadi kita melintasi makam Cungkrung. Jembatan gantung Boro Wetan. Assalamualaikum. Nah, itu jembatan warna-warni Boro Wetan.
jembatan gantung ya, suspension bridge. Cuman ini konstruksinya masih agak kuno ini. Belum seperti suspension bridge yang modern. Nah, kita akan melewati perkampungan di Boro Wetan. SD Boro Wetan. Aduh, polisi tidur. Seperti ini suasana di suasana jalan di kampung atau di desa Boro Wetan, teman-teman. Jalannya sih lumayan bagus. Lumayan adem di sini. Nah, kita sudah keluar dari perkampungan, masuk ke kayak perkebunan-perkebunan atau persawahan begitu. Kita melewati pondok pesantren. Pondok pesantren Darut Tauhid apa ya? Darut Tauhid. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di wisata Bogowonto, teman-teman. Jadi itu semacam landai, tempat landai begitu, dengan batuan-batuan yang bagus gitu, batuan yang kayak tergerus, batu-batu cadas yang tergerus begitu. Nah, itu pokoknya bagus banget. Tapi kalau nggak banjir loh ya, kalau suasananya banjir itu ya nggak kelihatan. Nah, Sungai Bogowonto ada di sebelah kiri itu. Nah, itu di bawah itu. Kita akan cari untuk tempat parkirnya. Tempat parkirnya itu cuman di parkir sembarangan gitu sih. Tuh. Tapi itu kayak aneh sih. Sedang banjir itu kayaknya. Nah, kita akan parkirnya di sini aja. Oke, coba kita akan turun sebentar ya, teman-teman. Dulu saya pernah sih ke sini. Nah, turunnya lewat sini. Tapi ini kayaknya baru banjir deh. Soalnya airnya itu kelihatan coklat. Dan ini di sini anu nih, basah. Jadi ini kayak dialiri air nih kalau hujan deras. Mungkin kalau pas banjir ya sampai sini juga ya. Tuh. Bagus sebenarnya. Nah, di sana itu adalah jembatan Bendungan Boro, teman-teman. Nah, itu Bendung Boro. Kalau dulu saya bisa jalan ke tengah itu karena nggak banjir. Kalau sekarang kan banjir. Tuh, sampai sana.
Dulu pas saya datang ke sini itu cekungan-cekungannya itu kelihatan banget. Kalau sekarang nggak kelihatan, sekarang tertutup air. Oke, kita lanjut perjalanan teman-teman. Nah, kita akan menuju ke Heroes Park. Nah, untuk Heroes Park itu nggak terlalu jauh sih dari sini. Cuman nanti kita akan singgah sebentar aja. Nah, itu ada petunjuknya. Heroes Park itu ke kanan, kalau Bendungan Boro itu ke kiri. Oke, kita ke kanan dulu teman-teman. Nah, ini simbol dari Purworejo, yaitu cikal kelapa ya. Ini sebenarnya merupakan area perkemahan, bumi perkemahan. Cuman terus dibangun Heroes Park begitu. Nah, ini udah sampai nih. Keren ya. Dan cuacanya dingin di sini, sejuk. Heroes Park. Parkir motor ada di sini. Nanti kalau lain waktu, kalau pas senggang, pengen banget sih kayak anu di sini, apa namanya, camping. Kalau tadi lurus tadi itu nanti tembusnya ke Cangkrep ya, daerah Cangkrep. Nah, ini saya mau ke Bendungan Boro. Aduh, jalannya ada lubang. Bener nggak ya lewat sini ya? Soalnya kan ini jalannya masih bisa dilalui mobil, sedangkan Bendungan Boro itu dia tidak bisa dilalui mobil. Betul teman-teman, jadi lewat itu tadi jalan semen. Jadi ini kan jalannya semen kayak gini sampai nanti di Bendungan Boro. Ih, nggak lihat, ada polisi tidur. Kalau yang dari sini saya emang baru pertama kali lewat. Kalau Bendungan Boronya udah pernah. Waduh, polisi tidur. Oh iya, ini udah tembus tuh. Di depan tuh bendung Boro. Bendung Boro 5126 hektar. Aduh. Ada tamannya di sini. Debit airnya lumayan ya. Lumayan gede.
ada foto-foto. Oke, ini jalannya ngegas nih. Ngegas. Naik maksudnya. Hiish. Aduh. Nah, kita saat ini melewati Jalan Bogowonto. Nah, di depan itu ada Jalan Jogja Purworejo. Kita akan berjalan menuju ke arah kanan, teman-teman, menuju ke alun-alun Purworejo. Sebenarnya alun-alunnya sudah deket sih, nggak terlalu jauh dari sini.